Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Turun rahmat Allah Kita ucapkan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Di tompek lain Uang istis Berbulan-bulan Tak ada datang hujan Tapi di aur kuning Begitu Pak Wali selesai Kata sambutan Langsung turun hujan kau nampaknya tausiah tak lama. Wassalawat <Syukur> awak pada nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul tausiah kita malam ini menjalin silaturahim. Silaturahim di situ. Menjalin silaturahim Ambo tanggal 28 September jadwal di Kuala Lumpur Berjumpa dengan salah seorang tokoh Tokoh itu manusia bukan tokoh bosi, tokoh omeng tak. Tanggal 28 Tiba-tiba Ambo tengok di internet Abdul Somad akan memberikan tablik akbar Oh ini tak sesuai janji Ambo kan cuma besu toko, bukan tablik akbar. Jadi Ambo khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Akhirnya jadwal 28 di Kuala Lumpur itu Ambo delete, Ambo cancel, Ambo batalkan. Berjalanlah Ambo sama Ustadz Endri, Ustadz Endri dari Batam, Ustadz Endri becitopulo tentang Ustadz Jarlisman yang selalu berdakwah ke gema dan sampailah ke aur kuning, sampai ke apa namanya pak wali? pangkalan serai, pangkalan serai. jadi kok perjalanan Ustadz Jarlesman kata Ustadz Henry bercerita pada saya dalam hati ambo, eh ambo kan kosong tanggal 28 nah kalau gitu, awak ikutlah program Ustadz Jarlesman akhirnya tersambunglah, terkonek inilah makom malam -mako itu ambo bisa datang ini semua Itu perlu Menceritakan supaya jangan sampai Nanti ada fitnah Kenapa Ustaz Somad itu ke Aur Kuning Karena ada sesuatu dengan Pak Wadi oh. Jangan ada dusta Di antara kita semua ini terjalin karena hubungan silaturahim. Ambo hubungan baik dengan Ustaz Hendri. Ustaz Hendri hubungan baik pula dengan Ustaz Jarlesman. Kemudian rupanya Ustaz Hendri hubungan baik pula dengan Pak Faiz namanya di Jakarta. Pak Faiz inilah yang di TV di Jakarta itu. Lalu kemudian beliau utuslah salah satu Pak Lukman namanya kameramen. Itu yang pakai baju merah dari TV One memang beda. <silence> Jadi pengajian awak Iko yang mulai keberangkatan tadi dari Gema uh -huh. selama naik sampan, ah itu masuk TV One. Nah, yang tadi <silence> tidak pakai baju mandi topi sungai <silence> Tapi insya Allah tidak di, di delete nanti dikatnya. Lalu kemudian Ustaz Henry hubungan baik pula dengan Ustaz Jamal. Ustaz Jamal ini di lembaga amil zakat nasional Lasnas namanya Lasnas Media Dakwah datang Dewan Dakwah Lasnas Dewan Dakwah datang Ustaz Jamal di kontaknya pula abang beliau namanya Ustaz Muhsin Zahari akhirnya berita ini pun entah kemana mana ramailah datang kemari Ambo pun tadi waktu makan di uh, Lipek Kain Bu tengok, oh Kiko kok banyak Janji dulu kan sama Ustaz Henry Oh punya ramai sekali Ramai Nampak pula Ustaz Samsuatir Nampak pula Ustaz Siapa nama Ustaz? Ustaz Asrari Ustaz Asrari sekretaris majlis dakwah Islamia Anggotanya Eko Ustaz Asrari kau ketua majlis dakwah Anggota majlis dakwah Seribu Ustaz Mudah-mudahan bisa beliau kirim satu ustadz ke sini nanti insya Allah. Kalau bisa yang lajang ustadz yang belum menikah Biar nikahnya sama orang aur kuning Jadi tidak baliknya lagi pukul bau Kalau pergi balik kan perlu sampan Sementara sampan awak cuma satu Sedangkan di Siko, sampannya mesti dua Satu Johnson, satu Robin Bapak ibu yang dimuliakan Allah Jadi kedatangan ini semua Itu adalah karena silaturahim. rahim jadi kemudian Ambo tengok tadi Ustaz Samsuatir, Ambo tanya Ustaz Asrori, Ustaz, yo itu yang di sebelah Ustaz Samsuatir dua orang itu siapa? Itu dulu kan Ambo tengok selalu di kampar, itu Pak Kuasiko. Oh punya Ustaz Rahmat memang Pak kuwa dan beliau kenal dengan Ustaz yang suaranya bagus Kori maka dibawalah kemari akhirnya anak-anak kita pandai belajar membaca Al-Quran ini semua menjadi ajaran Islam. Islam. Itulah yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ibu Siapa yang mau murah rezekinya, wa fi asarihi. Mau panjang umurnya, murah rezeki hendaklah rajin-rajin bersilaturahim. Ini bukti malam ini. Malam ini. Ambo kalau tidak bersilaturahim malam ini kok, tidak minum madu. Kok minum madu malam? Ketika digali kuburan-kuburan kuno di Mesir Yang di bawahnya itu kotak-kotak batu Ditemukan gelas isinya air kering Ditemukan belas geras isinya khamar kering Tapi ada satu gelas yang isinya tidak kering Padahal sudah lebih dari 3000 tahun Itulah madu Maka rupanya madu banyak di aur kuning Masya Allah, Tabarakallah Wahai masyarakat Indonesia yang mencari madu, datanglah ke Aur Kuning. Like and share. Tapi ingat, kalau kalian datang ke Aur Kuning, niatnya mau silaturahim. Orang silaturahim tidak merusak. Jangan nanti sampai kemari, pas naik sampan, nampak ikan, adi bom, bom. Dia tak tahu ikan di sini dijaga. Saya pun baru tahu tadi, nampak ada benang di atas satu benang lagi. Ustaz Endi nanya, itu benang apa? Ambo tidak bertanya, tanya. Ambo tidak nanya. Masa awak Ustaz LCM bertanya? tanya? Oh, dia nanya, Ustaz Endi bertanya. Pak, itu benang apa? Antara benang ini dengan benang ini adalah apa nama istilahnya Pak Wali? Lubuk larangan, tak boleh menangkap ikan. Jadi yang boleh itu di luar sini saja. Nanti dipanen bersama di sini ikan dijaga dipelihara akhirnya anak cucu kita bisa makan ikan sekarang di tempat lain di setrum ikan itu pakai baterai dari mulai datuk ikan itu mati sampai cucunya dikasih pula racun habis telur-telur ikan sekarang habis semuanya ikan Oleh sebab itu anda yang mau wisata ikan Mau menengok panen ikan Datanglah ke Aur Kuning Tengok, syuting kemari Datangkan wartawan ke wartawan kemari Tapi niatnya silaturahim, jangan rusak alam kita Di sini Masya Allah Di tengah perjalanan dari sepanjang perjalanan kami Melihat cantiknya pokok-pokok kayu Semuanya berdecak kagum di atas sampan Macam menengok kucing Bisa pula batu dinding itu macam di semen. Siapa yang menyemen itu kalau bukan ciptaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang merusak alam ini siapa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak kerusakan di lautan, di daratan, di sungai, di bukit, bima kasabat aidinas akibat tangan-tangan manusia. Tapi di tempat kita masih bagus. Makanya kalau ada ide orang mau membuat jembatan, bagaimana kalau sungai-sungai ini dibuat jembatan, lalu dibuat aspal jalan? Oh kata saya jangan. Kalau sampai ada jembatan, ada jalan, ha, habis ini hutan ini semua, habis jadi kebun sawit. Emang kita mau makan sawit? Dulu kalau naik pesawat dari atas nampak di bawah hijau hutan, tapi sekarang nengok ke bawah hijau pokok sawit. Sawit bagus, tapi kalau semua hutan dibakar, dihabiskan dengan sawit, anak cucu kita nanti tidak lagi bisa menikmati alam. Tapi hari ini kita lihat alam, kalaupun mau dibuat jembatan, jembatan semenisasi seperti program Bapak Almarhum Aziz Zainal dulu, sepeda motor lewat bagus, dan beliau bukan hanya sekedar ceramah. Pak Aziz Zainal Almarhum bukan cuma sekedar tanda tangan di atas kertas. Beliau datang kemari dengan keluarganya, dengan cucunya, melihat dengan mata kepalanya, bertegur sapa dengan masyarakat bersilaturahim. Mudah-mudahan ke depan pemimpin-pemimpin kita mau turun ke bawah bersalaman dan mengenal masyarakat dengan baik. Insya Allah. Amin. Nah ini penting. Jangan sampai orang hanya pandai berbicara, hanya pandai berteori, tapi tak merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kami masya Allah tabarakallah merasakan ketenangan pohon-pohon yang hijau. Dalam Islam diajarkan man sidratan, Siapa yang memotong sebatang pokok sidir, sawaballahu finar. Kepalanya disungkurkan dalam api neraka. Sebatang pohon, kepalanya disungkurkan dalam api neraka. Alhamdulillah Ustadz, saya tak pernah motong sebatang pohon. Terus satu hektar. Hati-hati memotong pohon kayu. Dalam Islam diajarkan idza waqa'at ahadikumul qiyamah, Kalau kamu sakit keras sudah mau mati. Wa di tanganmu ada bibit anak korma. Falyaghrisha tanamkan. Di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Sudah mau mati, sudah nafaslah Kalau bahasa lagunya, setengah nafasku pergi. Kalau bahasa awaknya, sosok ongok. Sudah mau mati, tapi di tangannya ada bibit korma, suruh tanam. Untuk apa ditanam? Padahal dia tak dapat bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Padahal dia tak dapat memakan manis buah korma. Habis ditanam, mati. Untuk apa ditanam? Untuk anak, cu cucu. Pergilah Bapak Ibu nanti ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Keliling tuh pokok kurma. Siapa yang menanam itu dulu? Pak Mahmud. Ada di sini orang. Pak Mahmud. Kenapa Pak Mahmud bisa ikut acara ini? Rupanya gara-gara silaturahim. Pak Mahmud tahu akhirnya dua orang dari Masjid An-Nur datang kemari. Cuma dulu di An-Nur itu kiri kanan pokok kurma banyak tak berbuah. Pokok kurma besar-besar macam sawit. Tapi tak ada buah. Sampai akhirnya datang pakar kurma dari Thailand, namanya Mr. Kola. Iya, <tik> Mr. Kola kan, Pak Mohon? Kola, tapi bukan kola pisang. Mr. Kola, jadi ditengoklah deh Mr. Kola tadi. Lamonya nengok, baru dia, Pak, Mr. Kola mengambil kesimpulan, kenapa kurma di Masjid An-Nur tidak berbuah? Rupanya semua kurma itu jantan. Nah, kalau bahaya LGBT kok. Akhirnya digantilah beberapa korma jantan tadi menjadi korma betina. Betina, 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 betina. Nah, jantannya sikit aja. Jadi jantan ini tak usah banyak-banyak. Sikit aja. Hmm, apa yang gola hati-hati pak. Oh, akhirnya sekarang berbuah. Setelah ditanam, disiram, ditanam, disiram dua tahun tiga tahun buah-buah kurma di depan Anur. An Dipanggillah Ustaz Abdul Somad Ustaz Somad dikasih tahu sama Pak Mahmud Ada apa tuh Pak Mahmud? Bisa Ustaz datang acara panen perdana buah kurma? Oh bisa Mahmud pun datanglah Yundanglah semua pejabat-pejabat Hari ini acara panen kurma Pemotongan buah pertama oleh Abdul Somad oh, Allah. Like and share disangkau orang ngambo nanam Nggak pernah mau memotong aja sekali artinya apa yang nampak di permukaan itu belum tentu dia yang beramal yang menanam orang lain yang menyiram orang lain yang menjaga orang lain Abdul Somad cuman memanen saja disangka orang dia begitu juga dengan pengajian di Gema pengajian di Aur Kuning disangka orang nanti kalau masuk di TV ini di internet apa kata orang? Hebat Ustaz Somad ya. Dia ceramah sampai ke aur kuning. Padahalnya sekali. Yang selalu datang ke sini siapa? Ustaz? Ustaz Jarlesman yang selalu datang dan kawan-kawan. Dan ada sahabat-sahabat kita dari... Ustaz apa namanya istilahnya tadi Ustaz? Ustaz pakai nomor tadi? Hah? Forum Dai Konservasi dari Majelis Ulama Indonesia mereka yang berbuat tapi yang nampaknya Abdul Somad. Makanya nanti di akhirat takut-takutnya Abdul Somad kau tidak lagi dapat pahala karena kau sudah terlalu sering nampak di dunia. Doakan hati Abdul Somad jangan sampai kena ria dan sum'ah. Amin. Kita jaga hati kita ini. Maka silaturahim kita ini terus kita jaga. Apakah kalau Abdul Somad balik dari Aur Kuning ke Pekan Baru putuskah tali silaturahim kita? Tak putus. Tiba-tiba jantung saya agak terasa lain degupnya. Sakit jantung Ustaz? Tidak. Terus kenapa? Menengok ada kotak sedekah. Ada orang kalau nengok kotak sedekah lain detak jantungnya. Bapak ibu ada terasa gitu juga. Maksudnya kalau kau tak lewat Masukkan duit Kenapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Silaturahim kita ini dijaga dengan baik Tapi ada yang merusak silaturahim Yang pertama merusak silaturahim adalah Su'uzon Saya tinggal satu kota pekan baru dengan Ustaz Asrori Tapi tak jumpa dengan Ustaz Asrori Hampir setahun sudah tak jumpa Asam Mamam. di gunung Ikan di laut berjumpa dalam belanga. Ustaz Asrori di simpang tiga. Abdul Somad di Panam berjumpa di aur kuning. Aur kuning yang membuat kami jumpa, berjumpa dengan Pak Mahmud berjumpa dengan Ustaz Musin Zahari, berjumpa dengan Ustaz Sam Suatir. Di mana kami bersilaturahim. Yang menyatukan kami adalah aur kuning. Maka aur kuning adalah masyarakatnya yang suka bersilaturahim. InsyaAllah. Amin. <tuk tangan> Ustaz Soman itu sekarang sombong. Tak mau lagi ceramah di pekan baru. Katanya kenapa tak mau ceramah pekan baru? Nggak level lah ya. Ambo ceramah di Pekanbaru dari mulai Masjid An-Nur yang lantai dua nan godang sampai di musola Surau Kete yang jalan habis aspal, habis jalan aspal jalan semen, habis jalan semen jalan tikus, lampunya lima watt. Masuk. Sampai di musola pun mau masuk pengajian di Pekanbaru. Pokoknya selalu ngundang, kamu datang, datang. Kamu tak pilih-pilih. Tapi rupanya datang kabar angin masuk ke telinga. Ada orang suuzon. Apa kata dia? Soman itu parah. Semua ikan pun ditangkapnya. Dari ikan paus sampai ikan pantau. Maksud dia apa? Duit. Kalau masjidnya besar, ikan paus. Kalau musola kecil, ikan pantau. Maksudnya Abdul Somad ditangkapnya semua. Dari ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba sampai ikan pantau. Sejak itulah saya berhenti ceramah di musola-musola karena dianggap orang saya tukang pancing pantau. <tik> La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perlu dijelaskan supaya jangan ada fitnah, supaya jangan sampai suuzon. Karena orang yang suuzon itu seandainya prasangkanya benar dia salah satu. Tapi kalau prasangkanya salah maka dia salahnya dua. Oleh sebab itu tak ada cara jalan lain silaturahim ini adalah husnul Prasangka baik. Alhamdulillah saya dengan Ustaz Asrori sangka baik. Saya dengan Ustaz Musin sangka baik. Saya dengan Ustaz Jamal sangka baik. Karena sangka baik itulah kami bisa berjalan bersama. Mudah-mudahan kami berkawan di dunia ini, berkawan pula kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya nyampaikan tausiah ini insya Allah satu jam 60 menit satu jam. Nanti setelah itu kalau ada yang mau bertanya tulis di kertas saya jawab. Sesudah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah mantan. Besok pagi baru kita ada tausiah subuh. Habis itu ada pula dokter yang dibawa oleh bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini rupanya hubungannya baik dengan dokter. Dokter-dokter ini tahu bahwa akan datang mau masuk ke aur kuning. Mereka pun ikut juga. Padahal dokter ini bapak ibu tahu sendiri. Dokter inilah masuk nyamuk. Dokter inilah orang yang paling susah kita jumpa. Dan dokter inilah orang yang paling payah kita bercakap sama dia. Betul apa tidak? Apa pula betul? Ada tukang rumah pakai martil besar memukul, pam, pam, pam satu hari gajinya lima puluh ribu. Tapi dokter martilnya kecil aja, dipukulnya lutut orang tujuh juta. Bayangkan tuh, tukang kusuk, tukang kusuk mengusuk ujung kaki lutut betes kepala sampai pegal satu jam lima puluh ribu. Tapi dokter, sikit aja pegangnya. Pikirnya perut. Ah, mah akut. Lima juta. Mau mereka datang bersama kita. Ini nikmat besar. Makanya besok habis subuh kita pengajian. Habis itu memanfaatkan betul dokter-dokter ini. Kalau perlu yang tak sakit pun ngaku sakit. Jangan. Tak boleh bohong. Tak boleh dusta. Yang penting besok manfaatkan sebaik-baiknya. Di masa akan datang, kita minta ibu dokter, bapak dokter, ajak lagi kawan lebih banyak. Kita adakan nanti khitan masal, operasi bibir sumbing, pemeriksaan ibu hamil, bapak hamil, jangan. Uh, khitan masal ini paling penting, buat nanti balehonya. Tablik akbar dan khital masal bersama dokter-dokter. Daftarkan segera anak dan suami anda. Mana tahu ada lakinya belum bersunat kan? Hmm. Nafiq ya? mohon maaf mungkin kata-kata saya tak berkenan hati Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala ini semua bisa dokter ikut Ustadz ikut alim ulama ikut i kameramen dari Jakarta ikut yang penting kalau mau murah rezeki panjang umur rajin-rajin silaturahim Sila silaturahim baru bersilaturahim ulurkan tangan aja dosa sudah hapus Mamin Muslimah ini ada dua orang Muslim Yaltaqiyani berjumpa, wa berjabat tangan. Illallahu firolakumah. Dosanya diampunkan Allah. Saya tadi turun dari sampan langsung salaman, 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 disambut pula dengan kelompok kelompok, kelompok kelompok, kelompok kelompok naik ke atas salaman, 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 salaman hampir tak mandi. Tapi kan banyaknya salaman. Sampai akhirnya saya bapak izin saya mau mandi dulu. Barulah yang salaman tadi menyesal. Rupanya, berfoto sama orang belum mandi. Aku nah, sudah mandi, yang tadi udah berfoto, minta foto pula sekali lagi karena tadi edisi sebelum dan sesudah. Dia mau buat foto dua, before after. Masya nah, Allah, luar biasa sambutan masyarakat daerah, Aur kuning, dan sekitarnya. Saya lama berpikir kenapa dikasih nama aur kuning. Cuman saya mau bertanya sama Pak Wali segan. Rupanya tendanya warna kuning. Saudara <silence> yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun namanya tak penting. Apalah arti sebuah nama? Yang penting adalah bahwa kita berbagai macam warna, suku, bangsa, bahasa, kita jaga ini silaturahim. Makanya judulnya dibuat menjalin silaturahim dan meningkatkan ukhuwah islamiyah Apa beda silaturahim dengan ukhuwah islamiyah? Datuknya satu. Lalu kemudian datanglah anak-anaknya. Anaknya punya anak-anak lagi cucu. Cucu-cucu anak-anak, keponakan, sepupu, sewali. Ini satu nenek, satu datuk, itu disebut dengan silaturahim karena rahimnya satu. Tapi yang tidak punya hubungan Saya dengan bapak ibu kita tak ada hubungan rahim Maka disebut dengan Uhuwah Islamiyah Saya dengan Pak Mahmud Tak ada hubungan Pak Mahmud orang Jawa, saya orang Melayu Tapi Pak Mahmud baik sama saya Kami sama-sama jalan ke Talang Mama Ke Talang Perigi, Talang Jerinjing Ke macam-macam Tak pernah Pak Mahmud ngejek saya Kalau Pak Mahmud mau ngejek, eh orang lari kata dia. Melayu kan lari Bahasa Jawa, kami tak pernah, kami tetap berjalan bersama. Oleh sebab itu maka orang yang berbeda suku disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang menyatukan saya dengan Pak Mahmud adalah la ilaha illallah. Dulu waktu kecil kalau di rumah ada kupu-kupu katanya tamu mau datang. Ini tamu sudah datang baru datang kupu-kupu. Telambeknya tiba. <telambeknya> <telambeknya> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan kita ini jangan sampai dirusak oleh suuzon. Ini kadang banyak orang suuzon. Itu kawan saya itu sombong Pak Ustaz. Dulu orangnya ramah, dulu orangnya baik, tapi sekarang diam saja. Disapapun pun tak menyaut. Jangan suuzon, tanya dulu. Hai hey, brother. Dek apa angkon ndak berbunyi dari tadi? Sombong, Sombong ya? Tidak. Ya. Lalu kenapa diam? Ya. Saya ini sakit. Sakitnya apa? Tidak bisa kentut sebulan. Patutlah. Ini cerita Ustaz ini betul apa? Pak. Kisah nyata. Ambo datang ke rumah sakit. Katanya abang, bapak sakit. Iya. Kok tak ada tanda-tanda sakit? Senyum aja. Sakit apa? Sakit apa? sebulan nggak buang angin bisa siapa bilang tak bisa oleh sebab itu maka jangan suuzon In binabain kalau datang orang bawa berita tak betul fatabayanu klarifikasi tanya ada pun orang yang mengejek-ngejek kita anjing menggonggong kapilah tak usah pedulikan ejek-ngejek Bapak Ibu tengok orang ngejek-ngejek saya di internet itu, macam-macam ngejek. -macam tak pernah saya balas, saya diamkan aja. nggak sakit hati Ustaz? Uh, sikit ada. Tak pernah Ustaz doakan mereka macam-macam? Tidak. Kenapa Ustaz tak marah? Tak pernah saya baca komennya. Password saya tak tahu. Jangan habiskan energi kita untuk memikirkan orang yang mengejek kita. Orang yang mengejek kita itu memikirkan kita pagi, petang, siang dan malam. Sementara kita tak pernah memikirkan dia sekedip mata pun. Kata siapa? Burhanuddin Yusuf Habibi. Baharudin Yusuf Abibi Presiden kita yang baru meninggal kemarin Mantan presiden Apa kata dia? Jangan marah dengan orang yang mengejek kita Kenapa? Karena dia memikirkan kita setiap hari Tapi kita tak pernah memikirkan dia sekalipun Orang yang mengejek kita itu iri dengan kita Karena kehidupan kita lebih baik daripada dia Betul? Wah, yang semua Makanya kalau ada tetangga ibu ngejek ibu itu artinya duit ibu lebih banyak daripada duit dia. Suami ibu lebih ganteng daripada suami dia. Kalau ada orang ngejek ibu, berarti suami ibu lebih ganteng daripada suami dia. Sudah saya tengok-tengok, rasanya suami dia lebih ganteng Pak Ustaz. Enggak. Di mata dia, suami ibu lebih ganteng. Karena kata pepatah, hijau rumput di taman lebih hijau rumput tetangga. Begitu juga dengan Bapak. Kalau ada orang ngejek Bapak, berarti sampan bapak lebih kencang daripada sampan dia tadi kawan kami ada ngejek ngejek sampan kami lebih cepat hmm. apa katanya ini superman dan nih pak coba tanya nama dia Valentino Rossi apa artinya apa ada orang yang dendam kesuman marah orang ini dikuasai oleh hasad dengki sementara kita selamat dari hasad karena pagi petang kita membaca ayatnya wa min syarri hasad tapi masyarakat Gema masyarakat Taur Kuning masyarakat apa tadi Pak Wali Bangkalan Serai orangnya tak ada yang hasad walau sedikit pun amin Tak ada yang hasil. Tadi jumpa kami di jalan, kami cepat, kami dada, dia senyum semuanya. Tak ada dia marah. Waktu kami lomba tadi kami, bapak, ibu, adik-adik semuanya kita, wasa. tak ada yang marah. Jangan lomba kami, jangan, jangan. Baik-baik semuanya, masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka Hilangkan suuzon dari dalam hati Hilangkan marah dendam kesumat dari dalam hati Hilangkan hasad Busuk hati dari dalam hati Karena penyakit hati ini Akan berubah menjadi penyakit Zohir Penyakit hati hasad di dalam tak nampak Penyakit dendam di dalam tak nampak Penyakit Tak suka menengok orang lain dapat nikmat dalam tak nampak. Tapi kalau dipeturutkan dia akan berubah menjadi penyakit zohir. Apa namanya? Gara-gara sering dengki-dengki dengki-dengki dengki berubah jadi diabetes melitus. Nah, nampaknya kota udah mulai mendekat. Saya tak mengasih duit karena tak bawa dompet. Kalau tak percaya tengoklah. Tak ada. Ustaz Somad di tempat lain dia ngasih duit sedekah Di tempat kami di Aur Kuning dia tak ngasih Saya di Aur Kuning tidak ngasih duit Saya mau ngasih sampan aja satu <tuk> Jangan tepuk tangan dulu Berapa harga sampan itu satu Pak Wadi? <tuk> 50 juta? <tuk> oh mahal <tuk> Datanglah punya awak. Ustaz <laughs> Awak sangka sejuta setengah. Mana boleh, juta. Tapi lah dia dah, dah tersobik, tak bisa ditarik lagi. Hilanglah bahan ceramah mendoang lima puluh juta tu. <laughs> InsyaAllah Pak Wali, nanti saya kirimkan transfer banking insyaAllah. Tapi yang buat cicil. <laughs> apa yang awak sedokahkan kini itulah yang awak bawa mati besok di dompet ibu tadi ada sejuta berapa duit dompet ibu? banyak lah mau mengaku oke okay, bapak kalau gitu di dompet bapak ada sejuta berapa duit dompet bapak? di dompet kita duit ada sejuta kemudian lewat kotak tadi awak masukkan satu ribu Lewat kota masukkan 100.000 Kemudian awak pun malam eko mati Dan awak bawa mati Dan 900 ribu, nan satu ribu? Satu ribu. Ah, tadi yang memasukkan duit 2000. Masukkan 2000. Mati malam ekor. Ah, bawa lah 2000 tu. Di balik bantal satu juta, dalam lemari satu juta, dokek ku kuali satu juta, tiga juta, lima juta, di bawah tempat tidur lima boleh juta. Siapa nak mewarisi? Laki. Dibuatnya apa? bininya sekali lagi. Ibu, amati lah bawa dua, dua ibu. Cakap amboko betul apa salah? Kalau betul katakan betul, kalau salah katakan salah. Jangan sudah ya, mau balik so baru, Allah Ustaz itu yang saya bicarakan mungkin tidak malaikat maut datang malam itu. Nanda ya. hmm. menjawab awas. <gak> Ambo bukan nakut nakuti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Aponan awak sedokah kan? Itu yang akan membawa awak bawa mati menghadap Allah. Tadi yang bawa waktu melalui jembatan tu tadi pasti jalan. Jangan malah jalan dulu. Jangan jalan dulu, kata bapak tadi. Jangan jalan dulu, ini dulu lewatkan. Lho. Waktu di jalan, bergoyangnya pas di tengah. Ustaz, ikut di tengah kok. Ikut latihan meniti titian serotol mustaqim. <tik> <tik> Tapi nanti di akhirat ada orang meniti titian serotol mustaqim. Itu kalbarki macam kilat. <tik> 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 ada yang meniti titian serotol mustaqim. Itu macam petir kilat menyambar. Cepat betul. Tapi ada yang meniti titian suratul mustaqim itu Macam orang naik speedboat Johnson and Robin Siapa itu? itulah Ustaz Somad Naik sampan tadi Ada pun yang ngasih 2000 ribu Macam bekicot lah hmm. Yang punya kotak Kasih sekali lagi Mungkin ada yang berubah pikiran Alhamdulillah Ustaz Somad Waktu pertama kali kotak kami sebar Dia kasih 2000 pas Ustadz udah ceramah kami kasih lagi bertambah Ustadz berapa 2500 <gulia> saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala orang mati di kubur masuk tanah itu kalau nyai duit balik kalau duitnya balik kira-kira apa yang dia mau laula akhartani ila ajalin qarib Kalaulah aku hidup sekali lagi, walaupun sekejap mata, walaupun sekedip mata, walaupun sekejap saja, untuk apa? Faasadako aku mau bersedekah. Tapi orang aur kuning jangan ajarkan tentang sedekah. Aur kuning masyarakatnya suka bersedekah. Amin. Ustadz tahu dari mana? Ambo turun dari sampan tadi, Langsung datang bapak-bapak dari Aur Kuning Bukan anak muda, bukan anak gadis, bukan ibu-ibu Tapi bapak-bapak sudah tua Di salam kasih duit Ambil tengok warna biru, 50 ribu Masih yang bersimpan Itu orang Aur Kuning Bapak kali yang ceramah di Pekanbaru Tak ada orang ngasih mau duit Di Aur Kuning kasihnya duit 50 ribu Entahnya salah kasih tapi rasanya tidak Masuk ke masjid barulah kami paham rupanya orang aur kuning suka bersedekah. Masjid cantik besar. Lama kami tadi ngobrol-ngobrol cerita-cerita, cemanalah mereka membawa semennya, batu batanya. Ambo yang paling lama berpikir, Pak Wali, transportasi kemari apa? Sampan. Sampan saja ya. Cemana dia mereka membawa mimbar itu? Apa pakai helikopter? luar biasa membawa pagarnya dulu oleh sebab itu maka orang pendahulu yang sudah bersedekah banyak sampai berdiri masjid yang besar berapa banyak membangun masjidnya bersemangat masjidnya cantik kaligrafinya luar biasa tapi yang jamaahnya juga tadi luar biasa penuh sampai ke belakang itu tiap malam macam itu insya Allah. Tadi yang mau salat. Asalamualaikum warahmatullahi. Mau tengok pun ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Pun ke belakang. Orang bisa baca doa, ambo ndak sembahyang ba'diah pun payah. Datang semua anak-anak muda, anak-anak kete. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ambo ba'diah dulu ya. Ya. Habis ba'diah datang lagi. Oh, ambo kamera. Masyaallah. Masya Allah tabarakallah Mudah-mudahan anak-anak ketek yang malam ikut ibu Ikulah akan menjadi pemimpin-pemimpin Kabupaten Kampar di masa akan datang Nih anak-anak kita ini Mereka kalau SD di mana Pak? Ar Kuning. Kalau SMP di mana Pak? Bu Buya Ustaz Kalau SMA nanti di mana? Di Gema Nanti mereka akan kuliah Mereka bisa terbang sejauh mata Memandang ke Mesir, ke Al-Azhar, ke Madinah, ke Makkah tapi tujuan nanti tetap pulang membangun Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia, Baldatun, Toibatun, Warabun, Wafur. Dengan syarat akidahnya harus kuat, akidahnya harus selamat. Karena doa kita pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan din Selamat dalam agama. Jilbabnya harus panjang. Tengoklah. Ada kemah khusus dibuat untuk laki-laki Tak ada perempuan Ini kemah perempuan tak ada laki-laki Ada sikit-sikit tak apa nah, Kalau saya mata saya menengok ke sini Ibu jangan suzon Kenapa Ustaz menengoknya serius betul Ampun tak lah nampak kau dek cahaya kau silau Tak nampak Serius tak Mata tajam cahaya ni tapi kalau tidak dibuat terang mereka iko beko kameranya hitam. Kok kalau dibuat terang, nanti orang menonton tengok, ih bercahaya muka Ustaz Somad. Ini tak tahu lampunya terang. Tapi kalau lampu kau gelap, nanti tengok orang, ah oh, kau sosek buya kau. Hitam muka ni. Nah, ini penting. Tapi kalau mata saya tajam menengok, bapak ibu, jangan sampai bapak nanti waktu saya nengok sini, ah kau buya kau gatal kau. Tidak. Ambo terus terang tajam, tak bisa membedakan mana anak gadi, mana nenek-nenek. Sama juga. tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman Ijitani bukan siram bertetangga sekampung berkawan jangan sampai suzan inna ni ismun karena sebagian prasangka itu dosa wala tajassasu jangan mencari-cari kesalahan orang lain Abdul Somad ni kalau dicari-cari kesalahannya ada saya salah Apa salahnya? Tak pakai sendal Apa salahnya? Ada sajalah salahnya Man talaba bila aibin Baqya bila aghin Siapa yang mencari kawan yang tak ada salahnya Seumur hidup tak akan berkawan Perempuan mencari laki yang tak ada salahnya Seumur hidup tak berlaki Laki-laki mencari perempuan yang tak ada salahnya Seumur hidup tak akan berbini Apa namanya? Panglati Panglima lajang tua sudah tua Portugal. Apa itu? Persatuan orang tua gatal. Jangan ini nanti jadi bahan ejekan pula. Balik Ustaz Somad kajinya tak dapat Portugal dapat. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa la talmizu anfusakum wa la bil alqab." Jangan mengolo olok mengejek-ejek -ejek dengan ejekan yang tak baik. Bisalismul adalah iman. Seburuk-buruk nama adalah nama buruk setelah nama iman. Nama iman, nama, iman, nama yang baik-baik. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud. Ini semua nama yang baik-baik. Jangan dirubah dengan nama yang tak baik-baik. Nah ini di kampung tu banyak nama. Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad. untuk membedakan. Ikut ikomat, ikut mat, iku mat. Mat pendek, ikut mat, tinggi, mat gapuk, mat Akhirnya orang sakit hati, kalau galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jaga hati ini jangan sampai tersinggung, jangan sampai rusak hubungan, saya sudah bicara setengah jam. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang, sekarang sudah jam 9.30. Kata pepatah Arab, man kasuro kalamuhu kasura Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di tahu awak malam kau, siapa yang paling banyak salahnya di Aur Kuning? Ustaz. <Syukur> 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 Allah. Tabarakallah. Ambo berterima kasih pada orang yang berani mengatakan Ambo salah. Sebab kalau tidak ada orang yang mengatakan saya salah, maka saya akan merasa benar. Saya akan terus merasa benar, padahal saya silap, saya salah. Ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang namanya tak saya sebut, yang namanya tak saya ingat, yang saya lupa, hanya Allah yang memaafkan Abdul Somad. Tapi bapak ibu juga, saya yakin, tiap petang, pagi, dan malam berdoa. Di antaranya doanya adalah, Ya Allah, ampunkanlah silap dan salah Abdul Somad. Betul? Yang bilang betul, yang berdoa aja, yang tidak, jangan. Ada pula sebagian orang kalau ada anak-anak di ceramah itu menangis dia marah. Bawa balik. <tik> Tapi saya tak pernah. Anak menangis, anak lari-lari, anak lompat-lompat tak pernah saya marah. Kenapa? Karena kalau masih ada anak-anak mau dibawa ikut pengajian itulah anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau di pengajian sudah tak ada anak-anak lagi, Ustaz Somad ceramah, tak ada anak-anak. Isinya orang tua semua. 70, 80, 70, 80. Yang lah dokek malaikat mau. Alamat kapal akan tenggelam. Ada orang marah kalau anak-anak masjid. Anak-anak kecil pergi ke masjid. Marah. Wa'ang, pergi balik. Naik dia betes Nengok Pergi balik. Padahal anak-anak ini -anak harus kita jaga, kita didik. Tapi di aur kuning, anak-anak bukan diusir, anak-anak bukan dimarahi, anak-anak dibimbing, Pak Kua mengirimkan guru mengaji, sehingga anak-anak menjadi kori dan kori'ah. Mati kita nanti mereka yang akan membacakan yasin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم Ibu masih ada wirid Yasin? Hari apa, Bu? Hari Kamis. Mudah-mudahan ke depan setelah ada sampan, tidak hanya sekedar membaca Yasin, empat kali sebulan masuk Ustadz dengan sampan dakwah ini memberi pengajian, insyaallah Amin. Tak ada halangan lagi, tidak lagi ada halangan. Kenapa hari Jumat ini Ustadz tuh tak datang? Karena sampan yang di sini, di sini tak bisa balik, tak ada. Karena sampannya udah dua, satu sampan di sini, satu sampan di sana. Asal jangan Ustadz tuh sama-sama tabrakanlah di tengah jalan. Tapi kalau ini bergilir-giliran, Insya Allah. Nanti belajar cara wudhu, cara wudhu. Kalau tak bisa wudhu macam mana Ustaz? Air banyak tapi wudhu tak boleh. Karena kata dokter kemarin tak boleh wudhu. Ibu, bapak jangan wudhu. Tak boleh kena air. Kena kena penyakit tulang kropos akut. Kalau kena air mati. Tayamum, belajar tayamum, belajar bersuci. Jangan sampai orang tak paham. Jangan sampai orang tak mengerti bagaimana sholat, bagaimana meluruskan sholat. Luruskan sholat, kata imam. Istawu luruskan. Kau tadi lu, rapatkan. Kodamun bi kodamin, kaki rapat dengan kaki. Mankibun bi bahu rapat dengan bahu. Ambo kalau ada orang sembahyang, bahunya ditempelkannya ke bahu ambo. Tidak masalah. Dek bahu ambo, ada baju. Kecuali preman baru tobat pakai baju singlet pula sembahyang. Karena keringatnya. Apa eh, Tapi kalau baju dengan baju jumpa tak masalah. Cuman kalau kaki dengan kaki. Ada orang menempelkan kakinya ke kaki ambo, Ya eh, masalah. Tapi kalau sampai terlalu jarang tak boleh. Ada pula orang menganggap satu tikar sembahyang itu satu orang. Iko kapling ambo. Iko sawit apa sembahyang? Iko saja dah Ah, Kalau melampau batas, ah. yang ditengok ini bukan saja Yang ditengok ini adalah rapat ka kaki. Bahu dengan bahu tempel. Kaki dengan kaki kalau merasa tak geli tempel. Tapi kalau geli, ya. ambo kalau ada orang nempelkan kaki ke ambo, ambo diam aja. Ambo termasuk yang tak geli. Cuman kadang begini-gini kayaknya pula. Ah. Artinya, kalau Bapak merasa tak nyaman, tarik sedikit. Tapi kalau sampai berjarak panjang, kata Nabi SAW di antara sop itulah, tak talifu jangan sampai sop kosong, karena ada setan yang mengganggu. Allah, sufi, sudurin nas, minal jinatuan nas, makanya imam sebelum mengangkat takbiratul ihram, pasti. Yang buat tadi diminta jadi imam sholat Isya, sholat Maghrib, Ustaz jadi imam, ndak, biarlah imam Madoh ma di ambon belum kain namo belum sampai di sampan lagi. insya Allah ambo diminta. Ustaz Somad maju jadi imam. Luruskan shaf. Ambo tengok sebelah kanan lurus. Luruskan shaf. Tengok sebelah kiri lurus. Ambo takbiratul ihram. usalli fardal insya arba'a raka'atin adaan imaman lillahi taala. Allahu akbar. Ah, menengok sop itu cukup dua saja Tanganan sekali, kiri sekali Jadi tak perlu ke belakang tengok satu-satu Awak -satu. <tik> oh, khawatirnya pas awak menengok ke belakang satu-satu ah, Maju suang ke muka <tik> Allahu Akbar gitu. Habis ah. Kalau <tik> nah, sebab itu maka ini penting Jangan sampai sholatnya tak betul Jangan sampai rusak, tidak Tadi pula Tuan Imam sholat maghrib Selesai salam. berzikir subhanallah subhanallah, subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar setelah itu tuan imam berzikir pula afdalu zikri fa'lam fa annahu la ilaha illallah tidak ada yang bisa menenangkan hati selain zikir alhamdulillah di aur kuning masih berzikir di tempat lain ada orang habis salat tak ada zikir lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo. Wah, macam ayam nampak beras. Tak ada berdoa lagi. Tuan Imam tadi mengasih mikrofon ke belakang. Selesai. Kalimat tuhaqin alaya na'ya wa alaya namu tu abian uba'asu Allah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamihi. Tuan Imam mengasih mikrofon ke belakang. Hmm. Datang makmum belakang, kasihnya belakang. Ambo ingin ngasih ke sini. Sogan. Ambo baca doa. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab ambo kalau diminta berdoa tak pernah lebih dari 10 Salamatan fil din, wa anfiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-mahun, wa rahmatan inna al wa mafratan ba'al al-mahun, wa Allah mahuwin alayna fi sakaratil maun, wa najata minal nar wal anfa al hisab, minta doa ampun ayah omak, rabbi fili wali wali daya wa rahmu maka marabbayana sengira, baik dunia baik akhirat, rabbana atina fi dunia hasanah, fil akhirat hasanah, qin azabana, tutup dengan salawat, wa sallallahu ala sayyidina muhamman wa ala alihi wa sallam, wa rabbil alam. ada juga orang berdoa panjang. Saking panjangnya tertidur makmum belakang. Awal-awal berdoa tu makmum tangannya di atas sini. Salamatan fiddin. Lama-lama. Ah, tu salah dapat imam. Dah dah. Ada pula tak mau berdoa sama sekali. Buang dia apa tak berdoa. Doa lama aja belum makbul Pak Ustaz. Tambah lu baru Doa ini adalah intinya ibadah. Makanya habis baca Yasin tu berdoa. Ibu pula nanti baca Yasin itu harus pelan-pelan Karena ada juga orang baca Yasin ini tak jelas ujung-ujungnya Jauh Ya akun Abdul Zikri fa'alam anahu La ilaha illallah bukan main kuat La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Rupanya datang angin konca Bawa buyangin atau buka lah koran dan menutup pinggan piring tadi. Terbuka. Rupanya mi. La ilaha illallah. <laughs> Ustadz menyindir aur kuning ni anda. Di aur kuning tadi kami makan. Oh, adu ikan, aduh ayam. Iko ayam apa ke Pak Wali? Ayam kampung Pak Ustadz. Iko sambal khasnya. Iko ada pula manna wassalwa. Potai sama jengkol. Bukan itu makna panawasalwa. Mana itu makanan surga. Cuma dulu pernah ambo Ditanya dek di uang "Ustaz tahu mana wasalwa? Makanan surga itu kata Pak." Ndak inilahnya ini. Oh, ndak boleh memplesetkan, Pak. Nanti dilaporkan orang kita ke polisi. aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Silaturahim kita malam ini bermakna, tapi kalau sampailah ada hasad dalam hati, marah, dendam kesumat, saya sakit hati sama dia, Pak Ustadz. Kenapa sakit hati sama dia? Rumahnya besar. Duitnya banyak. Sakit hati saya sama dia. Kenapa kita sakit hati sama orang? Padahal kalau kita dendam marah asad, Ia wal hasada hilangkan penyakit hasad. Fa innal hasada sesungguhnya hasad, yakulul asanat, memakan amal ibadah. Salat, melayang, zikir, terbang, sodakoh, hilang gara-gara ha? hasad. Hilangkan penyakit hasad. Berdoa kepada Allah, hilangkan hasad. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hasad? Orang yang dapat nikmat itu kita doakan dia. Kalau dia punya anak, ya Allah, jadikan anaknya anak yang soleh dan solehah. Kalau dia punya kebun, ya Allah, jadikan kebunnya itu subur supaya dia bisa berangkat haji dan umrah. Kalau dia punya keluarga, ya Allah, jadikan keluarganya itu sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya senangkan dengan berdoa. Sakit hati saya Pak Ustaz. Anak saya sebaya dengan dia. Sama-sama pernah sama-sama satu sekolah, tapi anak dia nikah duluan. Jangan-jangan dia pakai pelet. Kenapa kita Ustaz? Datang acara pernikahannya, doakan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau hatinya bersih doanya betul. Ini banyak juga orang berdoa tapi hatinya kotor, doanya lain bunyi. Barakallahu lakumah Apa nak sakit hati Awak nikah lima tahun tak ada anak Ini nikah bulan satu Bulan lima dah pay anak Salah lagi dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini semua adalah ujian Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita berdoa Supaya hati ini senantiasa bersih Semantai bersih Dari asat muncullah ha... Hasud menghasut dari asut muncullah sihir sihir itu apa Magic Magic itu apa sihir bahasa Arabnya sihir bahasa Inggrisnya Black Magic bahasa macam-macam bahasa santet kata orang di pulau Jawa pokoknya tak senang hati minta kepada dukun diambil rambutnya diambil kukunya diambil bekas air ludahnya cinta ditolak dukun oh, tidak ada anak, anak lajang nih manggil perempuan nyebrang Hai adik godain kita dong apa kau mau nikah sama aku kucing kurap wih ambil air ludahnya bawakan ke dukun datang dukun kamu mau supaya perempuan itu melihat kamu seperti bunga yang kembang di tengah taman iya cari bunga tujuh bunga mawar, bunga melati, bunga ini, bunga abra pe 6 tinggal satu lagi, tinggal satu belum pak dukun, bunga teh ayam, di blender lah bunga tadi, habis itu diminum, sesudah itu muka pun macam bunga alam merah, dibawa ke dokter, rupanya sakit kulit. Ah, apa ini? Kenapa dukun-dukun ini selalu berkawan dengan jin? Karena dia meminta kepada jin, meminta kepada setan. Ia karena budu wasek tanas Menyembahnya pada Allah, solatnya kepada Allah, memintanya kepada Allah, tapi memohon minta tolongnya kepada dukun, kepada setan. Nauzubillah. Sedangkan kita mau masuk WC saja mengusir setan. Allahumma inni auzubika min al khubuzi wal <koduluh> sebelum tidur ngusir setan bismika Allahumma ahya wa amut mau makan ngusir setan Allahumma barik ba lana fi azab nar mau tidur ngusir setan bismika Allahumma ahya wa amut nah, jangan dibaca sekarang banyak orang baca begitu dibaca bismika Allahumma ahya saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pokoknya ini kita jaga kebersamaan kita ini. Kalau ada yang tak sesuai menurut syariat Islam, kita tanyakan kepada tuan imam alim ulama kita. Anak-anak kita kita didik. Ibu jangan pernah sedih melepas anak pergi sekolah. Saya yakin anak bapak ibu sekolah jauh kepekan baru ke Jakarta, lepaskanlah dia dengan nama Allah. Nak, ku lepas engkau belajar. Pergilah sejauh mata memandang Di hari petang kau akan pulang Karena kau akan membangun Aur kuning insya Allah Amin, Amin. Jangan letakkan anak di celah ketiak ya. Sayang anak bukan letakkan di celah ketiak Sayang anak biarkan dia pergi jauh Ustaz Soman enak aja ceramah ngomong gitu Memangnya Ustaz dulu pernah pergi jauh Ya, ya. Saya sekolah sampai ke Mesir Dekat sungai Nil Jauh dari sungai siapa Ustaz Sama-sama nah, sungai Empat tahun saya tak balik, Bu. Empat tahun. Berangkat tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002 baru balik. Habis itu pergi lagi ke Maroko, 2006 baru balik. Tak balik. Saya keluarga bukan banyak, dua orang. Ambo anak pertama, adik ambo anak kedua. Dua-duanya laki-laki, tak ada anak perempuan. Suruh pergi jauh-jauh. Sampai dalam pikiran saya ini, jangan-jangan saya ini anak pantiasuhan. Sampai yang jangan-jangan nyambuh -jangan -jangan anak yatim ini. Oh, oleh sebab itu maka anak-anak kita ini biarkan dia sekolah SMP di seberang, biarkan dia SMA nanti di Gema, tapi setelah itu berikan dia semangat pergi kuliah. Ya. Kalau dia minta izin kuliah Ibu jangan nangis. Ayis. Ma, ambo nak pergi kuliah. kuliah. Pergi. pergi. Nah, gitu. jangan Hilanglah oh, <laughs> hmm, semangat dia. Mak, ambo paya. pergi. Pergi, pergi, pergi. Nah, antar dia ke bawah, naikkan dia ke sampan, pergi cepat cepat, pergi. Ah, lah hilang lah ini. Ah, menangilah di situ. Lah lah hilang sampannya lah jauh pergi lah, menangis lah. Uh, oh, punya balik balik sampan ini. Ah, apa pusat kamu Kuat kuat kan. Ustaz Samad, waktu saya mengantar anak saya sekolah jauh, bini saya menangis matanya bongkak sebesar telur ayam. Akhirnya, saya kasih nasihat: lebih baik kita menangis sedih sekarang daripada nangis nanti, karena anak kita sudah rusak oleh zaman. Game online, PlayStation, TV, judi, narkoba, tapi kalau dia sekolah jauh, selamat dia dari segala macam pulang dia dia akan membangun kampung halaman kita maka kita bangga menjadi orang tua walaupun kita sudah mati dimakan cacing tanah dia tetap berdoa Rabbi firli wali wali daya huma kama rabbayani sawiro nah ini kita jaga tapi pokok pangkal dari segalanya adalah aqidah Tak ada gunanya dia kaya, tak ada guna duitnya banyak, tak ada dia menjadi orang terpandang jadi PNS. Kalau tidak la ilaha illallah. Dulu Bapak waktu anak lahir di Gema. Waktu anak lahir di aur kuning. Waktu anak lahir, apa kemarin yang Bapak bisikan ke telinga anak kalau bukan kalimat asyhadu la ilaha illallah. Saya yang mengazankan anak saya, saya sendiri Takkan pula kita bawa anak minta sama kawan Tolong azankan. Kita sendiri ngazankan Letakkan kepalanya sebelah kiri Supaya telinganya ke mulut kita sebelah kanan Nih, apa pula mulut kita sebelah kanan? Letakkan kepalanya sebelah kiri Supaya mulut kita ke telinganya sebelah kanan Lalu kita azan an la ilaha illallah Tapi jangan kuat macam itu Terkejutlah dia. Pelan-pelan aja. Asyhadu la ilaha illallah. Menetes air mata. Kenapa sedih? Kami tak minta kalian belikan kami mobil, nak. Kami tak minta kalian belikan kami emas, nak. Kami orang tua ni hanya minta satu. Waktu kalian kecil dulu kami azankan la ilaha illallah. Nanti waktu kami mau mati kalian membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Kalian yang membisikkan nanti. Kebahagiaan seorang ibu adalah bukan ketika anak datang pulang kuliah membawakan emas sebesar rantai sepeda motor. Iko ma, rantai mah. Pakai sungai dua kali, putih. Punya imitasi. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kami inginkan adalah saat kami sakit meregang nyawa, engkau berbisik ke telinga, La ilaha illallah. Betul bu? Banyak juga sekarang orang tua ketika mau meninggal anaknya bukan bisa ilah ilallah Allah. Mana tanah. Na'uzubillah. Na'uzubillah. Dunia ini hanya sementara. Tapi kita akan mati menghadap Allah selamanya. Rusak akidah. Jangan sampai. Karena semuanya mesti ta'ala. Usalli fardas subuhi rak'ataini adaan makmuman Lillahi ta'ala Nawaitu ghadin an adai fardhi Hadhi sanati lillahi Lillahi ta'ala Rezeki yang dicari halal Dari mana? Dari madu Rezeki yang dicari halal dari mana? Dari berjualan makanan, berjual kue, berjualan ikan, berjualan macam-macam Semuanya baik-baik baik. Kok baik, baik. tiba-tiba usah ingat kue? Saya tengok ada kue Tadi waktu <tuh>. ambil duduk, tidak ada kue ke? <tuh>. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim kita ini harus tetap kita jaga walaupun sudah mati tak lagi nampak di pelupuk mata. Kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, apakah hubungan silaturahim dengan orang Aur Kuning putus? Dapat berita Abdul Somad mati di Bukan Baru disampaikan oleh Ustaz Ustaz, Ustaz Rahmat datang buat kabar, maka ibu bapak Pak Wali dari Aur Kuning Memimpin pembacaan Al-Fatihah di masjid Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah Jangan baca sekarang <tik> Kau jamaah. Kau ingin awak cepat mati nampak eh? yang dimuliakan Allah Subhanahu SWT Oleh sebab itu silaturahim Saya sampai hari ini masih menjalin silaturahim Adapun kawan-kawan yang jarang berjumpa ada satu lain sebab tapi hari ini kami dipertemukan walaupun berbeda sampan dipertemukan walaupun berbeda jalan tapi tujuannya sama ingin sampai ke aur kuning sampai malam ini tidur di sini walaupun kami tidur sama-sama tetapi tidak tidur bersama Saya mau datang ke Aur Kuning, tapi syaratnya Jangan sampai menyusahkan masyarakat, itu pesan saya sama Ustadz Endri. Jangan sampai awak tibo menyusahkan orang Ustadz. Maka jangan Bapak Ibu merasa berkecil hati kenapa tak mau tidur singgah di rumah Bapak Ibu. Memang dari awal itu sudah MOU kami, MOU Memorandum of Understanding Between Men and You. Kami tak mau menyusahkan, maka kami memilih tidur di masjid masjid. Tapi kami sudah pesankan semua tim nanti tidur di masjid semuanya tidur telentang, <Sellan> yang telungkup. Mereka tuh basi ke. Awak makan potai belum? Ha. Jadi artinya apa? Kita jaga kebersamaan. Jangan sampai nanti di final uang oh, pokok bawa kau ndak mau di rumah awak. Kami tak ingin menyusahkan. Tapi Ustaz tak menyusahkan. Mungkin tidak. Orang baik kita berpikir. Orang baik, tapi kita gunakan pikir akalan pikiran. Jadi waktu singgah di rumah makan dilipat kain. Saya sudah tegak di depan kaca. Iko bungkus. Bu, ini bungkus untuk makan kami nanti di sana. Kata Ustadz Panitia, tidak Ustadz Soman. Karena di sana sudah disiapkan. Oh tidak, bungkus. Siapkan. Rupanya memang disiapkan di sini. Melimpah ruah. Buahnya tak nampak, pokoknya tak nampak, tapi buahnya ada. Tak ada nampak pokok semangka Buahnya ada Ada buah jeruk Ada buah macam-macam Sampai tak termakan Makanlah Ustaz Tak buat lagi Karena tempat kecil Mungkin kalau seminggu saya di sini gemuk mungkin Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ini Selain daripada hablum minan nas Hablum minan nas kita sudah baik Tapi hablum minallah dengan solat berjamaah. Jangan ajari orang aur kuning tentang sholat berjamaah unsur sholat, karena masjidnya besar, jamaahnya ramai, jamaahnya banyak. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat Al Qur'an. Wa idza akam tafihim, wa idza kunta fa Ketika kau bersama mereka, Hai Muhammad, engkau melaksanakan sholat bersama mereka. Ayat ini turun ketika perang. Perang nyawa di ujung tanduk, perang musuh di depan dan belakang, tapi perang tetap ada sholat berjamaah. Nabi jadi imam, makmum berbaris dua, baris pertama sholat, baris kedua memegang panah, memegang tombak melihat musuh. Selesai salam, dua rakaat, baris kedua maju ke depan, baris pertama mundur ke belakang menjaga. Namanya sholat khawuf. sholat takut. Sedangkan perang pun Nabi tetap sholat berjamaah. Apalagi aman, damai Di aur kuning Maka tetap solat berjamaah Jamaah. Perempuan tak wajib solat berjamaah Perempuan solat di rumah Tapi kalau perempuan mau solat berjamaah Bagus Sekarang terbalik pula Perempuan ke masjid Laki di rumah Emang dunia ini Sudah terbalik-balik Aslinya suami itu Yang membangunkan istrinya Untuk solat Adinda Oh my darling My dear Wake up please Pergi ke masjid, ke masjid. Aslinya bapak membangunkan. Tapi yang terjadi sekarang siapa? Ibu itu pula mengambil semprotan. Sudah terbalik balik-balik dunia ini sekarang. Oleh sebab itu kita sering pengajian supaya tahu memposisikan diri mana back, mana striker, mana kiper, mana penyerang. Karena kacau sudah. Wasit pun sudah memain bola juga. Nah, Golaknya undang wasit main bola. Oleh sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah. Dari mulai gema tadi, sebelum kami naik sampan, anak-anak sudah. sudah. Ambo masih dalam mobil lagi, kacau belum dibuka. Anak-anak sudah siap kamera, so. so. Ambo dalam motonya pula. Anak-anak kenal dari mana mereka kenal Ustaz Abdul Somad? Padahal pertama kali sampai ke aur kuning, mereka kenal karena orang tuanya suka pengajian, betul? Karena orang tuanya suka pengajian lah maka anak-anak itu kenal sama Ustaz Coba kalau maknya suka film dangdut Film India Pasti anaknya tahunya semua sandai dud sama Amita Bacan Hema Malini, Rani Mukerji hmm. Ustaz pun hafal juga nama penyanyi Oleh sebab itu maka kita jaga anak-anak kita ini Jangan sampai mereka rusak akidahnya Hablum minallahnya baik Hablum minannasnya baik Tidak mengganggu orang Menjaga kelestarian alam di sini Pak Ustadz di Aur Kuning ini jangankan membunuh orang, membunuh binatang pun tak boleh. Di sini kalau ada orang sampai membunuh babi bisa ditangkap. Tapi kalau dia diseludup babi tak apa-apa. Betul, Betul itu. Dijaga hewan-hewan dijaga. Ini ajaran siapa nih menjaga hewan ini? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza zabah fa ahsinu dzabha. Kalau kalian memotong, potong dengan baik. Idza qataltum fa ahsinu Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana memotong dengan baik? baik. Fal yu'iddu tajamkan pisau. Jangan karena ayam itu jahat selalu masuk ke rumah. Awas ayam. Nabiku beko mau potong pakai pisau tumpul. Kedatangan rombongan ustadz-ustadz hari ini membuat ayam banyak mati di Turki. Banyak ayam mati. Ustad tahu dari mana? Tadi saya tengok gula ya, ayam kampung ini Ustaz. Ayam mati. Padahal dulu masuk awa awak-awak ketek, masuk ombo ketek dulu, makan ayam kau kan dua gondang. Kalau ndak awak sakit, ayam tu sakit. Dulu gitu. Tapi kini Masya Allah, rezeki melimpah Allah berikan karunia kenapa ayam dipotong ada tujuannya karena mau dimakan tapi kalau hanya untuk disiksa untuk menyakiti dalam Islam tidak boleh menyakiti walaupun hewan binatang maaf nausbilah 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 tiba-tiba digigit kala jengking karena marah sama kala jengking ditangkap dipotong satu hari ekornya dulu besok tangannya pula besok tangannya habis itu dilepaskan hidup-hidup Nah, jengking, kasih tahu sama kawan-kawan yang lainnya. Yang tibo Kalau mau bunuh, bunuh sekali, bunuh sekali, pukul, <tik> mati. Uktulul aswada ini fi Bunuhlah yang dua hitam walaupun kau sedang sholat. Dua warna hitam boleh dibunuh walaupun sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak kalau jengking. Boleh dibunuh. Kalau lebih mukulnya tiga kali, tak masalah. Karena darurat. Satu, dua, tiga, empat, lima Sampai mati Yang pukul, pukul sekali, berhenti Pukul sekali Berhenti Matilah pak Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini hubungan sesama manusia Bahkan kepada binatang hamba Allah Bahkan pokok-pokok kayu sudah terjaga Sesama tetangga, sesama kawan Siapa yang menggeser sempadan tanah Qaida sibrin Shibrin sejengkal ini sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional bersama Pak RT, RW, Pak Wali, Bupati, Kabupaten semua sudah ini pancang. Malam-malam tak ada orang pagi-pagi geser. Sejengkal kau geser, maka tuwiqa dililitkan di leher sabi'i aradin, tujuh lapis tanah ke bawah akan melilit leher di liang kubur. Alhamdulillah Ustaz, kami tak pernah menggeser sejengkal. Lagi 2 meter. Awa. Kadang, Kadang ada orang ini belum mati masuk ke liang lahat pun kubur itu sudah menyempit. Saya pernah ikut pemakaman. Ternyata orang di pemakaman itu mengukurnya tidak pakai meteran. Pak, gimana Bapak tahu ini panjang orang ini 170 cm? Ini Ustaz pakai bambu. Rupanya tukang gali kubur mengukurnya tidak pakai meteran, pakai bambu. Dibawa bulu ke dekat jenazah, diletakkan. Kenapa tidak pakai meteran? Takut salah ukur. Dua kali kerja. Bambu tak mungkin salah. Diukur panjangnya, habis itu Bapak penggali tegak. Begitu jenazah mau dimasukkan, menyempit tanah. Saking tak sawarnya tanah itu ingin menjepit jenazah itu. Apa kata tanah, tanah? Masuklah, masuk, masuk, masuk. Kamin, kamin katanya, kamin. Silakan masuk, mau dijepit. Begitu masuk ke dalam orang menimbun naik kaki jenazah orang ke atas mereka pergi remuk redamlah hancur ini yang tukang asak tanah dulu oh, hancur nauzubillah oleh sebab itu maka apa yang mau kita cari hidup ini warna kulit warna tanah diciptakan dari tanah dicium bau tanah dan kita pun akan mati dimakan cacing tanah. Makanya orang yang suka-suka menumpuk-numpuk tanah, menggeser-geser sempadan tanah, atunjuk nah tunjuk ke hei bau tanah. tanah. Tapi tak boleh kelahi Pak Ustaz. Ah, kalau gitu cakap dengan lembut. Hei bau tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mulai jam 9, sekarang pas jam 10, 60 menit kita bersama TV One memang beda. <Sanak> kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kertas saya jawab. Kalau tak ada kita akan jawab besok pada subuh dan siap-siap mudah-mudahan malam ini sehat semuanya amin hmm, tapi kalau sampai besok ada sakit-sakit sikit insya Allah jangan takut nanti akan diobati oleh bapak dan ibu dokter mudah-mudahan ada manfaatnya aku lukau wa apa kesimpulan pengajian Ustadz malam ini saya tidak menyimpulkan karena masyarakat Aur Kuning sudah pandai menyimpulkan sendiri. Mana buktinya? Ini atau atap ini diikatnya simpul semua menyimpulkan yang zahir maupun menyimpulkan yang batin. Yang penting ambil judul. Abdul Somad ceramah tidak boleh keluar dari judul. Tablik Akbar bersama Ustadz Kiai Haji Abdul Somad LCMA 28 September 2019 28 Muharram Desa Aur Kuning Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Ambo Baco itu sebenarnya ingin menunjukkan foto Ambo. Ndak ada foto Pak Wali. Padahal kalau mau Pak Wali kan dibuatnya blok godang-godang situ kan. Dia ikut tak musim kampanye. 2024 <tent> <s. Popeye fellow peace> insya <on> an <angel abacate> statistics... Allah. Amin. saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi umur masih ada di badan, selagi ruh masih bersemayam di jasad, jangan pernah berhenti beramal. So soleh. Oh, Mudah-mudahan kedatang kami berserta rombongan ini kemari bernilai amal soleh. Amin. Besok pagi setelah kami pulang tetap doakan kami supaya istiqomah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah hazihin niat untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu dina suratul mustaqim, suratul ladhina an'amta alaihim wa li'l alaihim Amin. Ada kertas pertanyaan? Nah, mana dia? Kenapa Pak Ustadz tak mau jadi calon wakil presiden? Iko masalah politik. Iko politik itu bukan yang memilih, tapi yang menghitung. Itu tokoh dari Rusia, namanya Stalin. Kata Stalin, politik itu bukan yang memilih, tapi yang menghitung. Yang memilihnya mau banyak, tapi yang menghitung bukan uang. Paham. Anda ikut pun nggak akan menang. Karena yang menghitung bukan abang. Yang menghitung orang yang dikasih duit. Awak kan cuma milih. Milih. Ambon jangan kan jadi wakil. Jadi presiden pun menang Ambon. Tapi belum tentu menghitung. Yang menghitung bukan abang. Stalin. Bukan yang memilih. Tapi yang menghitung. Fahami dengan baik-baik. Waspadalah. Kami dari himpunan pelajar dan mahasiswa Aur Kuning Hipma. Mantap. Sudah disinggung masalah pelajar tadi kan? Ada saya singgung masalah pelajar tadi? Ada? Masih ingat kalimatnya? Jangan diletakkan anak di celah ketiak. Matinya dek bau ketiak. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Ah ini dia Hipma. Kami merantau sejak kami di SMA. Dan kuliah bertahun-tahun, kami berpisah. Jadi, apa masalahnya, bro? <laughs> Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kami melepaskan rindu sama kedua orang tua kami? Baru balik ini sebulan, tidak baliklah rindu. Balik. Balik. rindu. Ambo sampai tahun, tidak balik. Ambo sampai tahun, tidak balik. Sampai putih, rindu. Anak. Impunan pelajar mahasiswa Aur kuning yang tak balik ompet tahun Angkat tangan Mana mana nak balik ompet tahun Mana Tak <tuk> <tuk> ada Kau baru NAK balik ompet hari Lama nelpon Apa kau Mental kerupuk Ambo bau balik, dek disuruh dek amak balik. Kalau tidak disuruh dek amak balik, lah doktor ambo bau balik. Ma, ambo dapat beasiswa kau, beasiswa untuk S3 kau, PhD. Ambo balik apa lanjutkan? Nyo tidak ada nyo balik, nyo nyo bi, tidak ada gunanya, wa'ang doktor ambo almarhumah ma. tu nah, itu mak ambo balik. Sesudahnya meninggal, ambo balik kuliah balik ke Sudan. Walaupun umur ambo lah 43 tahun. Ambo lahir 1977, kini 2019, umur di ompek tahun masih kuliah lagi. Iku mau kelas tiga SM, SMA, Ustaz, apa hukumnya pacaran? <tik> ya, ilah, ilallah. Gak <tik> nah, sunda Ambo ikik, campak kan dia jembatan. Mau kelas tiga, anda begini, kuliah dulu, sekolah dulu, nanti kau akan berhasil jadi orang. Tak usah pikirkan tentang perempuan ini. Kau kuliah aja dulu, berhasil jadi orang. Nanti tiga bis perempuan ini mengejar-ngejar. Bagaimana kami belajar dan mahasiswa bermanfaat bagi agama dan masyarakat? Pilih jurusan yang kamu suka, kamu bisa, kamu mau. Pilih jurusan yang kamu bisa, kamu suka, kamu mau yang kira-kira kita balik nanti ke aur kuning bisa dikembangkan di sini. Apa contohnya? Keramba ikan. Yang lingkungan kita, apa contohnya? Kehutanan, sekolah kehutanan. Apa contohnya? Bercocok tanam, pertanian. Pertanian. Ini sekolah pertanian, tamat jadi penjaga bank. Tak nyambung, jaka sembung buat golok, nggak nyambung bro. Apa sekolah yang bisa? Orang Jepang itu suka makan ikan. Ah, sekolah perikanan, ternak ikan segala macam. Apa yang bisa, apa yang suka. Ustadz sekolah agama ini kenapa? Memang saya suka agama dari dulu, maka saya sekolah agama. Oleh sebab itu maka pilih jurusan yang suka, yang bisa, yang kita mau, yang kita minat. Maka insya Allah kita tidak stres. Karena kalau kita tidak suka dipaksa juga kita stres, umur tak panjang. Kami dari mahasiswa Aur Kuning. Yang ingin kami tanyakan, tanya kan? bagaimana pemimpin yang baik menurut Islam? Am. Bagaimana cara kami membedakan amanah atau tidaknya seorang pemimpin? Dua saja tak banyak. Inna Allah ya murukum antu adul ila ahliha menunaikan amanah. Wa hakam tum bayinan an antahkumu bil adli adil. Kalau dia amanah, dia adil, maka dia adalah pemimpin menurut Islam. Lawan dari amanah khianat. Lawan dari adil zalim. Kalau dia adil, dia amanah, pemimpin Islam. Kalau dia pengkhianat, dia zalim, maka dia bukan pemimpin Islam. Pemimpin Islam jangankan menginjak manusia, menginjak semut pun dia tak mau. Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukannya Jangan injak semut Karena aku mendengar ada semut berkata Panglima semut berkata kepada pasukannya Ya ayat Tuhan nablun kulu masakin aku Wahai semut-semut Jangan sampai kau pijak Jangan sampai kau terinjak oleh pasukan Sulaiman Udu kulu masakin aku Masuk ke tempat-tempat kalian Amanah Oleh sebab itu mudah-mudahan Adik-adik saya, mahasiswa pelajar menjadi Amanah insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa hukum istri tidak taat kepada suami? Dan apa apa hukum istri tidak taat kepada suami? <San> Inna ma huwa jannatuki wa naruki. Kata Nabi. Inna ma huwa suamimu. Jannatuki bisa jadi surgamu. Wa naruki. Ki. Bisa jadi nerakamu. Neraka ibu di situ letaknya. Surga ibu di situ juga letaknya. Kalau dia ridho, ibu masuk surga. Kalau dia tak ridho, ibu bisa masuk neraka. Maka wajib patuh dan taat pada su suami. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah dan Rasul. Ini suami bercelana pendek. Orang azan bersaut-sautan dia duduk sambil mancing sampai jam 6 sore. Balik-balik ke rumah, taat kepada aku. Surgamu di bawah tapak kakiku. Ibu bilang sama dia, diam kau Fir'aun. <laughs> kau pikir aku goblok tak pengajian? Ibu punya lima hak sama dia. Mereka wajib menunaikan lima. Kewajiban mereka adalah hak ibu. Betul? Ibu punya lima hak kepada mereka. Dan mereka wajib menunaikan lima kepada ibu. Apa yang lima itu? Yang pertama makan. Ibu sudah dikasih makan? Yang kedua pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Di pekan baru banyak bini tak dikasih pakaian. Ada yang kain panjang resleting belum berpasang. Ada yang dikasih pakaian pendek. Tukang jahit belum selesai sudah dipakai. Makan, pakaian, tempat tinggal. Ibu sudah dikasih tempat tinggal? Pendidikan. Ibu mesti dididiknya. Kalau dia tak sanggup mendidik ibu, dia bawakan pengajian. Kalau dia tak sanggup membawa ibu pengajian, dia izinkan ibu pengajian. Tak juga sanggup, dia bawakan guru mengaji. Lima, perhatian. Nah, dia mesti memperhatikan ibu. Perempuan itu perlu diperhatikan, dipuji-puji sikit. Abang sudah lama hidup, dek. Tak pernah melihat perempuan secan, lebih cantik daripada kau. Hmm, Padahal dalam hatinya, entah iya entah iya. Makanya Nabi itu mana pernah dipanggilnya istrinya Aisyah itu pakai nama. Nabi memperhatikan. Tak mana dia? Ya Aisyah. Mana? Nabi panggil. Ya Humaira. Wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Wahai engkau yang putih kulitnya kalau kena panas matahari kemerah-merahan. Jadi boleh saya panggil istri saya Ya Humaira Pak Ustadz. Boleh. Tapi dia tak putih. Tak apa-apa. Bapak besok panggil. Ya Humaira. Jangan pula terlalu jujur ya hajar aswad. <laughs> Malah bolehnya hitam. Hmm. Sudah jelas dari hak ibu dari suami lima makan pakai tempat tinggal pendidikan perhatian kalau dia tak mengasihi maka ibu wajib memanggil dia melalui wali wali ibu ada enam ayah atau ayah datuk abang adik Abang Ayah, adik Ayah, panggil. Eh hey, suami, sini sebentar. Cari yang bodinya tegap-tegap. Yang kurus macam saya tak takut deh. Apa hukum tinggal di lingkungan masjid sementara sholat tidak berjamaah di masjid? Laki-laki yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nabi kalau selesai salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nabi langsung berbalik menghadap jamaah bertanya Asyahidun fulan Asyahidun fulan Asyahidun fulan Mana si fulan Mana si fulan Mana si fulan. fulan Kenapa tak datang solat berjamaah ke masjid Mereka yang sholat di rumah layan tahiyatna. Jangan ulang lagi sholat di rumah. Jangan ulang lagi sholat di rumah. Kalau tetap sholat di rumah, rumah. la alaihim buyutahum. Kubakar rumah mereka kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di provinsi Riau. Ceking banyaknya rumah terbakar berasap lagi Riau. Ceking banyaknya karena tak sholat ke masjid. Maka laki-laki sholatnya di mas. Masjid, laki-laki sholat di masjid. Bahkan dalam hadis dikatakan la salat alijaril masjid ilah fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang dekat-dekat masjid kecuali di masjid. Datang ke masjid. Jangan sampai ke masjid ini dalam hidupnya cuma tiga kali. Ada orang ke masjid ini cuma tiga kali seumur hidup. Pertama, akad nikah. Kedua, numpang kencing. Ketiga, jenazah. Na'uzubillah. Kalau bisa biarlah kita dicari orang karena nama kita yang dipanggil. Mana Ustaz Somad tadi? Mana Somad tadi? Disebut nama kita. Jangan sampai kita dicari tak ada sebut nama lagi. Mana jenazahnya? Tak ada sebut lagi nama kita karena sudah menjadi jenazah. Itulah kaji kita malam ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din, selamatkan agama kami, agama anak-anak kami dalam ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa fil jasad, sehatkan badan kami supaya bisa kami beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami ya Allah. Wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berhaji dan umrah ya Allah. Wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, Beri kami taubat sebelum mati. Warhamatan indal maut berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najatan minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma anzil 'alaina maidan minas Sama, takununa aidal li awalina wa akhirina wa ayatan minka wa anta qadirur raziqin. Turunkan rahmat, berkah, rezeki melimpah ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma in kana rizquna sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami ya Allah. Wa in ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke atas ke kampung halaman kami ya Allah. Wa in kana ba'idan fa Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke kampung halaman kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan rizquhu min kulli makan. Jadikan kampung halaman kami negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Rabbana filana zunubana ampunkan dosa kami Wali abainah ayah kami Wali ummah hatina emak umma kami Wali azwajina pasangan hidup kami Wali abnaina anak-anak cucu keturunan kami Wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini Pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah Wali ikhwan yang lazina bil iman Saudara-saudara kami yang seluruh dulu lebih kami Mendahului kami sudah masuk ke liang lahan Ampunkan lapangkan kubur mereka ya Allah Allah majal al kubur awam rodatan min riyadil jinan jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Rata jangan kubur awam ofratan min hafarin niran jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allah maktim lah nabi husnul khatimah. Wala taktim alai nabi suil khatimah. Allah majal akhir kalamina in dan tahi ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan, bawa sampah-sampah, jangan buang sembarangan, buang ke tempat sampah. Tunjukkan Islam agama yang bersih, jangan kita susahkan panitia. Mudah-mudahan semuanya berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.